ukurannya juga beda ternyata, ini kecil ini besar. USBDV ini dari tapering semua ya dua-duanya. Bentar, ini adalah serinya tapering TLWN727 sama tapering TLWN722N. Oke, sekarang langsung kita buka aja. Lem, mau ini kasih isolasi. Nah, isolasinya muter ternyata. Ini yang 727N, yang ini 722N. Sekarang bukanya yang ini dulu, yang pakai antena. Apa cek lengkapannya? Di sini ada warranty card. Terus ada buku panduan dan ada ini bisa diangkat. Oh, ada. Dapat kabel perpanjangan USB. Ini buku installation guide dan ada DVD drivernya, CD drivernya. Biasanya nggak dipakai sih ini. Dan sekarang kita lihat unitnya. Ini pakai antenanya, bisa dilepas antenanya. Ini antenanya lumayan pendek ini. Nanti kita bandingkan ya, yang pakai antena dan yang nggak pakai antena. Ini. Sekarang kita lihat yang ini. Kok ini gimana? Ini sama. Mana ini? Gimana ini? Maaf. Oh, ini saya samping. Oh, ini model bukanya beda sama yang tadi. Ini tarik saya samping. Dalamannya sama sih, ada buku manual dan warranty card-nya, ada kabel datanya, perpanjangan USB, ada buku manual book-nya, dan ada CD driver-nya juga. Ya, isinya sama, yang membedakan cuma unitnya aja ini. Ini unitnya enggak pakai kabel ya, jadi cuma colokin gitu aja. Ini ada GPS-nya juga. Nah, ini sudah. Ini bagaimana? Kita buka. Ukurannya juga beda ternyata. Ini kecil, ini besar. Nanti kita bandingkan jangkauan sinyalnya antara yang pakai antena dan yang nggak pakai antena. Mungkin cukup sekian aja video unboxing ala-ala ini. Terima kasih. Nanti akan saya langsung bandingkan aja antara kedua produk ini. Ini dua-duanya ada WPS-nya semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, gandos.